Hai, selamat datang kembali di Kaza Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan komen. Juga tekan tombol lonceng agar kalian dapat mengikuti video kami selanjutnya. Oke, hari ini saya akan unboxing tracking pool dari Eiger Valor. Langsung aja kita unboxing ya teman-teman. Let's go! Seperti ini ya teman-teman, untuk tracking poolnya penampakannya seperti ini, tracking pool Eiger dengan seri Valor, warnanya hitam, terbuat dari duraluminium dengan berat sekitar 250 gram. Kita buka pegangannya. Pegangan dari Valor sendiri terbuat dari apa? Jadi dipegang terasa lembut dan enak. Ini deskripsinya teman-teman. Beratnya sekitar 250. Maksimum panjangnya 135 cm. Ini tambahan untuk payung. Gripnya seperti ini. Fungsi dari trekking pool sendiri adalah penopang tubuh saat tanjakan dan turunan waktu kita mendaki gunung, dan juga sebagai penyeimbang di jalur pendakian saat kita mendaki gunung. Seperti ini settingnya ya teman-teman. Jadi ada batas maksimumnya saat kita nor panjang. Itu udah ada batasnya. Jadi jangan sampai melebihi batas. Untuk pengunciannya kita tinggal klik aja. Namun sebelumnya kita putar aja bagian kunci itu tersebut agar kliknya lebih erat dan kencang. Jadi pengunciannya cukup simpel ya teman-teman, cuma klik aja sudah beres. Seperti inilah saat talinya kita pasang ya teman-teman, kita nge-grip enak, nggak licin. Karena di genggamannya sendiri itu terdiri dari beberapa grip, jadi saat kita pegang pegangan akan nyaman dan tidak licin ya. Bagian bawah tracking pool juga bisa kalian setting. Kalau kita copot dan kelihatan besinya, untuk tracking tanah yang basah atau becek, ditambahin juga untuk payungnya agar nancapnya tidak terlalu dalam. Tapi untuk tracking batu bisa kalian tutup biar kelihatan karetnya agar tidak licin saat tracking. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye.